Korang ada dengar tak Perdana Menteri kita sekarang Tun Dr. Mahathir ada mengeluarkan kenyataan bahawa dia ingin melancarkan kereta nasional ketiga. Apa pendapat kamu semua? Okey, kalau untuk pendapat saya dahulu, saya tidak setuju kerana pertumbuhan pengangkutan awam di Malaysia ini masih lagi tumpul. Mengikut statistik pengangkutan awam di darat pada tahun 2018, catatan tertinggi ialah di Johor Bahru Skudai dan yang paling terendah adalah di Tawau Sabah. Kita boleh lihat penduduk di Sabah hanyalah menggunakan van untuk ke bandar utama. Dan ini sangatlah saya mengukuhkan bantahan saya untuk kereta nasional kerana kita akan mengimport komponen-komponen itu dari luar untuk mengeluarkan tenaga hybrid. Jadi di sini akan melibatkan kos yang sangat tinggi. Para pandangan saya untuk mengatasi masalah kos untuk kereta nasional ketiga, syarikat dan tapak projek kereta nasional ini boleh bekerjasama dengan syarikat peroda dan potong untuk membuat peningkatan dalam teknologi hybrid. Tambahan pula, kami juga boleh mengubah pakar tempatan, pekerja tempatan untuk mengurangkan kos untuk menghasilkan kereta nasional ketiga. Saya tak setuju dengan itu pengaturan awam kerana kadar tampan bagi orang awam adalah lebih tinggi kalau berbanding dengan mahasiswa atau para pelajar. Seperti di UKM, kita dapat lihat bagi pelajar yang tinggal di luar, kemudahan yang disediakan tidak mencukupi seperti bas tidak sampai di kawasan kediaman mereka dan mereka memerlukan kenderaan untuk pergi ke kampus. Jadi dengan adanya kereta nasional ketiga, kita boleh dapat memaksimalkan kemudahan, kepakaran dan teknologi automotif lah dengan pembabitan syarikat-syarikat terpilih. Ini kerana daripada dia membeli kereta luar, baik dia orang beli kereta nasional dan menyokong lah produk tempatan. Tapi berdasarkan apa yang awak katakan tadi, jaringan untuk pengangkutan awam boleh kita luaskan lagi sebab macam dengan adanya bas, pengangkutan dah ada. Cuma ingin meluaskan jaringan supaya bas-bas tersebut boleh masuk ke kawasan-kawasan perumahan, tak kira lah di ceruk-ceruk mana sekalipun, walaupun di kampung-kampung, supaya orang ramai boleh menikmati kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Sekarang ni untuk isu kereta nasional, lagi banyak kereta yang berada di atas jalan raya, ini akan meningkatkan lagi jumlah kesesakan lalu lintas sebab kereta nasional ketiga ni akan dipasarkan di Malaysia dan ramai yang akan membeli ni. Jadi ini akan meningkatkan kesesakan dan juga akan meningkatkan udara yang tercemar juga kerana banyak bahan buangan yang akan dilepaskan ke udara. Malah ia akan juga meningkatkan bunyi bising disebabkan oleh bunyi-bunyi enjin dan juga bunyi horn. Selain itu, rakyat tidak juga dapat berjumpa dan berkenalan dengan orang-orang luar, tidak seperti rakyat yang menaiki bas ataupun menaiki kereta api. Mereka dapat bertegur sapa dan malah membuat kenalan dan juga menjadi kawan. Akhir sekali, untuk kereta nasional ni, kereta memerlukan bajet yang sangat tinggi disebabkan kereta ni memerlukan minyak dan juga memerlukan servis dan juga sebagainya. Pada konklusinya, apa yang saya dapat simpulkan daripada pendapat semua orang, kereta nasional dan pengaturan awam ada kebaikan dan keburukannya. So, kami yang boleh buat ialah bagi pandangan saja dan menggunakan apa yang disediakan dengan berhemat.